guys, ketemu lagi dalam channel Backstudy. So hari ini saya ada review untuk episode pertama untuk Monsterverse review figure. Jadi ini adalah review untuk Godzilla King of Monsters. So ini adalah daripada Legend Creation ya. Dia bukan daripada Bandai, tapi ini adalah knockoff daripada SH Monster Godzilla. Jadi ini adalah kotak yang kita akan dapat apabila kita beli figure ini. So dalam harga lebih kurang 130 dan kita akan dapat begini. Jadi ini adalah grafik di belakang. Diambil daripada beberapa daripada SH Monster itu sendiri. Dan ini saja kotak dan kita nampak gambar figure untuk Godzilla di depan ini. Jadi ada perbandingan daripada kotak original untuk SH Monster daripada Bandai seperti yang berikut. Okay guys, kita sudah buka unboxing kotak sebentar tadi dan inilah aksesori yang kita dapat apabila kita beli Legend Creation ini. Dan kita akan cek terus details. Okay, daripada mata kasar, details di badan Godzilla ini memang agak menarik juga walaupun dia cuma tiruan saja. Dia punya articulation sangat menarik di bagian ekor, dapat bergerak macam itu. Dan di bagian kaki juga ada artikulasi, dan seperti yang kita lihat itu range untuk pergerakan Godzilla, figure Godzilla ini. Oke, kita boleh pusingkan 360 darjah. Ada juga ada knee joint dan juga joint juga di tapak kaki itu. Dan di bahagian tangan kita dapat ada juga join dan dia tidak begitu loose. Secara jujurnya saya sangat berpuas hati dengan join yang terdapat pada Godzilla Legend Creation ini. Jadi di bagian badan juga ada join, kita nampak di sana. Dan juga di bahagian leher kita nampak lebih jelas di sana. Dan pembukaan mulut. Jadi kita akan lebih mendalam lagi apabila kita cek detail untuk lebih dekat sebentar lagi. Kita tengok detail kita boleh dapat di sini. Jadi ini adalah gambar original. Sebelah sini kita akan cek lagi gambar original SH Monster daripada Bandai. Dan ini adalah gambar produk untuk Godzilla. Jadi banyak agak lucu ya. Mata. Oke, jadi kita buka lagi detail. Painted hidungnya cuma ini tidak ada. Untuk pengumuman seharusnya boleh buka untuk
nanti di sini. Tengok detail di belakangnya. Sampai nampak detail lebih jelas. So, nampak di belakang. Okay guys, so ini tuh adalah perbandingan antara dua figure, yaitu NECA Godzilla 2014 dan juga Godzilla 2019. Jadi kita nampak perbandingan di sana. Jadi SH Monster daripada Legend Creation ini adalah lebih tinggi sedikit daripada NECA 2014. So saya kalau saya berkesempatan, saya akan dapatkan NECA King of Monster 2019 nanti. So itu saja review saya tentang Legend Creation Godzilla King of Monster, dan apa yang kita bayar, kita dapat apa yang kita bayar sebenarnya. Dan saya sangat berpuas hati. Kalau boleh, sokonglah original Bandai untuk kualitas yang lebih baik, dan juga membantu mereka untuk berkarya lebih baik lagi. Terima kasih kerana menonton video ini. Kita bertemu lagi dalam video seterusnya. Bye-bye.